Mana sih? Kali ini baru kelihatan teman-teman. Sorry tadi gelap banget kawan ya. Kalian bisa lihat tuh, Titan kolosal. Mati lagi kita kawan. Waduh, ditombok kita woi. Ternyata ditombok teman-teman ya. Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, hey teman-teman, balik lagi sama aku Hobbit. Hobbit aja paling keren, paling ada paling the global human. Oke, jadi Hobbit akan bermain game Siren Head teman-teman ya. Nah, ini banyak banget yang request Hobbit dari dulu ya, dari kemarin-kemarin buat bermain game Siren Head teman-teman. Jadi Siren Head itu kayak kayak apa tuh? Kalian bisa lihat makhluknya kayak monster yang berkepala siren. Jadi langsung aja teman-teman ya, kita tanpa lama lagi kita play gamenya. Ngomong-ngomong kayak gede banget ya, soalnya setinggi pohon kawan. Wow, langsung aja teman-teman kita bermain. Let's go. Hobbit nggak tahu nih gamenya kayak gimana kawan ya. Oke, kita lihat saja. Press enter to skip tutorial. Oke, kita nggak usah skip tutorial karena soalnya Hobbit tidak tahu ya teman-teman ya. Nanti kita skip pula, nanti Hobbit nggak tahu apa-apa kawan. Oh my god. Oke, okay, really need to quit drink to drink. Oke, okay, kepala dia sakit teman-teman. Dia harus keluar untuk minum katanya kawan. Oke, okay, ini apa nih? Wih. Oh. Eits. Kok kepalanya agak puyeng-puyeng gitu ya, kayak orang linglung teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong rumahnya seram ya kawan ya. Iya kan? Menurut lebih seram nih kawan. Oke, okay, kita harus turun kali ya. Kok nggak bisa turun? Bentar dulu nih. Push the shift to... Oh, lagi tutorial, kawan. Oke, okay, tekan E. Tekan... Ah, apa nih? Kok keputar? Kepalanya berputar 360 derajat, kah? Oh, tekan F untuk... Oh, L untuk lampu, katanya. Silau sekali, saudara-saudara, ya. Dilampuin jadi silau, teman-teman. Oke, okay, sekarang bisa turun. Let's go. Kita akan pergi minum, kali. Mm-hmm. Where is my key? Mana saya tahu kunci kau di mana, Bujang? Hah? Dia nanya kuncinya di mana. Ini ngomong-ngomong lagi gelap teman-teman. Hobbit senterin gini aja kali ya kawan ya. Biar agak terang teman-teman. Soalnya gelap banget ini rumah. Udah kayak orang nggak pernah bel listrik, gelap kali bang. Kita ngomong-ngomong harus cari kunci ya. Kunci apa yang dimaksud Hobbit kurang tahu kawan. Apakah kunci mobil atau kunci rumah atau kunci hati? Di mana? Ini apa nih? Kamera. Oke, okay, let's go. Terus disuruh ngapain kawan? Bentar, oh ini buka pintu ya. Wow, hujan teman-teman, lagi hujan kawan. Wow, coba kita sprint. Katanya shiver sprint ya, lari ya teman-teman ya. This stupid plant never grow. Tanamannya nggak pernah tumbuh kawan-kawan. Kayak misalnya itu kayak ranting doang. Kayak ranting doang teman-teman tanamannya. Oke, kita masuk lagi kawan ke rumah ini. Hobbit sih nggak tahu ya misinya apa ya, kawan Siren Head ini. Apakah kita hanya bermain game ini untuk melihat Siren Head doang kawan? Waduh. That's what. Ini apa sih? Dapur pun nggak ada makanan pula bang. Ini apa nih? Oh ini kunci ya? Kunci teman-teman. Oh ya kunci mobil ya teman-teman ya. Mobil truk katanya ya. Let's go. Berarti kita akan naik mobil truknya kawan. Ini mantap juga nih. Let's go lagi. Walaupun saya tidak tahu ini. Kita coba ini ke sini. Tapi pintu ini belum kita ya. Itu dia truk kita kawan. Let's go. Kita lagi di kota ternyata teman-teman. Di belakang rumah kita hutan-hutan gitu. Ternyata kita lagi di kota ya kawan ya. Tuh kalian bisa lihat di perumahan ini bos. Bukan kaleng sarden nih bos. Oke, kita masuk mobil kah? Walaupun saya nggak tahu tujuan kita akan pergi kemana teman-teman. Let's go, naik aja. Oke. Push the WASD to drive, use spasi to rem. Oke, okay, spasi untuk rem. Jalan teman-teman. Oke, okay, keren juga ya. Kita sambil menikmati pemandangan alam di kota ini teman-teman. Oh ini apa? Oh ini lampu. Tuing-tuing, oke, okay. Keren ya kawan ya kotanya nih. Tapi sepi teman-teman. Sepi banget weh. Seram juga ya kota seperti ini teman-teman ya. Seperti tidak ada penghuni kawan. Saya no big way. Oh my god. Bahkan enggak tiba-tiba Siren Head muncul sini terus menyerang seperti Titan bukan? Ya tolong bet dah ya. Siren Head, Titan gitu ya.
lagi ngantuk ini orang kawan. Hati-hati kita ngomongnya serius nih. Ini orangnya lagi ngantuk-ngantuk gitu. Nanti orang rumah orang diteruduk pula ya kan. Bisa bahaya gaswat darurat. Walaupun saya enggak tahu tujuan kita disuruh ngapain gitu loh. Cuma disuruh naik truk tuh. Welcome to your local radio. Oke, dia bilang radio. Dasar radio bodoh katanya teman-teman, soalnya rusak kali ya. Oh, ada. Oke, bentar. Three teenagers have gone missing after the storm. Dead end. Ini belok mana kau? Narasi 4 nih. Maybe lurus teman-teman. Lurus kali ya. Tapi tahu ya kawannya. Apa kita lurus ya? Lurus saja. Hidup itu harus lurus. Tidak boleh berbelok-belok ya. Mereka itu radio yang berisik pedah. Woy. Oh, ini tempat isi bensin kan? Kaget aku bah. Bunyinya serem banget teman-teman. Bunyi radionya bikin orang kaget jantungan woy. Oke. Malah kita ke hutan-hutan kawan, lurus. Sepertinya aku salah jalan. Gak apa-apa lah. Kita lagi uji nyali teman-teman ceritanya, let's go. Waduh. Oke. Ada apa itu katanya kawan? Apa? Apaan gue yang dia lihat teman-teman? Kawan, dia lihat sesuatu, tapi aku nggak tahu dia lihat apa kawan. Apakah kalian lihat sesuatu teman-teman? Oh my god, bikin aku kaget aja si orang ini kawan. Dia kaget lihat sesuatu, tapi aku tidak lihat apa-apa. Ah, tipu-tipu dia kawan. Ini suruh kemana sih? Jalur, jembatan teman-teman. Oh my god, ini namanya orang-orang aneh ini kawan. Kalau kalian lagi tempat kayak gini teman-teman ya, mending pulang cuci kaki tidur. Ngapain ke jalan hutan-hutan kayak gini, wah serem banget. Serem banget ini. Ini mohon maaf nih, kita nyari Siren Head apa nyari lagi? Lagi nyari Mbak Kunti ini. Aduh mak. Apa itu kawan? Oke, ada lambang belok. Hati-hati turunan ya teman-temannya, turunan tajam katanya. Kita lihat seberapa tajam. Saya kan penantang nyawa nih. Wow, profesional kita belok teman-teman. Oke. Hah? Ya kenapa? Kenapa dia gelap-gelap gitu kawan ya? Hah? Loh. Ini siapa nih depan kita nih? Oh, bayangan ya. What happened? Apa yang terjadi teman-teman? Tadi kita lagi dalam mobil, tiba-tiba kita berada dalam rumah kawan. Where is my truck? Oke, truck kita di mana kawan? Apakah kita lagi dibegal tadi? Aduh, center lah Ubit. Ini gambarnya jadi remang-remang gitu kawan ya. What is the place? Oke, kita berada di mana nih kawan? Yang penting tanaman kita kali ini tumbuh teman-teman. Penuh sayur-sayuran hijau ya. Ada sampan teman-teman. Mari kita mendayung kah? Oke. Kita harus pakai WASD untuk maju katanya. Bisa lagi tuh. Dayung. Tunggu, Obit agak enggak ngerti sih teman-teman ya. Pertama, kita naik mobil truk tadi kan, lagi ngemudi, terus lagi turunan, terus kita pingsan, terus kita berada di sebuah rumah yang entah berantah, terus kita naik kapal sekarang. Ini pasti mimpi buruk katanya kawan. Saya harap saya segera. Kok ada api? Kok api datang sini woi? Oke, saya kebakar. Saya kebakar sekarang saudara-saudara sekalian. Oke. Saya nggak ngerti kenapa ini teman-teman. Wih, kaget aku. Janganlah kayak gitu. Oke, bentar dulu nih. Ini mobil truk kita loh kawan. Tiba-tiba kebakar. Hah? Ini aku lagi tiarap apa berdiri atau gimana sih? Oke, aku panik.
banget tuh temennya. Apalagi jongkok. Kenapa ya jongkok kawan? Bentar dulu nih. Kayaknya kos mencari sesuatu ya. Tombol jongkok, 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 jongkok. Nggak ada kok ya. S D D E F G I U L L L. Tadi temen-temen ya. Kok kayak kita pendek banget dah. Kayak lagi jongkok gitu loh. Ini kebakar lagi mobilku. Kayak mana aku tengah hutan kebakar mobil bah? Jadi mulai ngadi-ngadi. Oh bentar. I need to find to pass out the forest. Oke, kita cari sesuatu untuk keluar dari hutan ini. Aku nggak tahu ini hutan apa kawan. Pokoknya kita harus keluar dari hutan ini. Bayangkan kalian terjebak di hutan ini kawan. Menangit dah. Oke, kita harus kemana ngomong-ngomong teman-teman. Ngomong-ngomong ada tower-tower radio gitu ya. Oke, kiri apa kanan kawan? Ini orang itu kayak remang-remang gitu loh. Kayak orang ngantuk gitu. Dia ngantuk sama bengisan ini huyang. Aden. Oke. Ada radio teman-teman, tower radio ya. Iya enggak sih? Bisa naik gitu tower radio. Ada sepeda teman-teman. Boleh naik sepeda nih. Apa nih? Enggak bisa kan? Enggak bisa naik sepeda. Oh, betul bisa naik sepeda ya. Masih oke. Suasananya sih seram teman-teman ya. Tapi saya nggak paham loh. Dari awal sampai akhir saya nggak paham ini game kita disuruh ngapain teman-teman. Serius dah. Saya hanya berjalan mengikuti jalur kawan ya. Oh my god, tiba-tiba ada darah teman-teman. Ada darah kawan. Aku udah merasa ini nggak enak teman-teman ya. Oke. Okay. Ada teriakan anak kecil, woi. Dan teriakan orang satu orang lagi, orang dewasa. Kenapa mereka berteriak teman-teman? Pasti ada sesuatu yang aneh di hutan ini. Dan kami bisa lihat di sini berserakan darah-darah gitu teman-teman ya. Tuh, kenapa banyak darah di tempat ini kawan? Sekarang ada yang ketawa. Kok takut teman-teman? Apa sih? Tiga orang woi. Oh my god, fiksa aku nggak benar ini. Dan di depan kita masih ada suara orang nangis ya teman-teman ya. Aduh, aku nggak siap teman-teman. Aku nggak siap. Ini yang kita lawan apa psikopat apa Siren Head sih? Ini game psikopat apa Siren Head sih teman-teman? Wududu. Oh, 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 oh. Oh, airnya gelap tiba-tiba. Oh my god, oh my god. God, god, oh, bentar dulu nih. Oke. Oke. Oke, katanya nggak ada jalan untuk kembali, teman-teman. Jadi kita lurus gitu. Pasrahkan keadaan lurus gitu. Hah? Beda kawan. Hei, serem nih. Ini udah pakai senter apa belum sih? Udah loh kawan. Emang gelap. Bergitar kawan. Aku takut teman-teman, serius dah.
Tapi dengar kali ada kayak bunyi raksasa lewat. Apakah Sharon Head-nya benar-benar gede sekali teman-teman ya? Sampai jadum jadum. Tapi udah hilang sih. I will show you where we hide and seek. Bukan suara manusia lagi kawan. You hide and I'll find you. Suara anak cewek gitu ya teman-teman ya. Ya gak sih? Sorry lah kalau salah ya. Aduh, kalau di hutan begini mah serem banget woy. You're going to die in there. Oke, ini tempat api nih. Tempat api nih teman-teman ya. Tunggu lampu lah, lampu mana sih lampu kita? Habis enter apa? Baterai habis, habis apa nih? Oh my god, habis baterai teman-teman. Sorry dah, gelap nih. I will get to you. I think I can I know I'm here. Find you. Yaudah, suka-suka kau. Chill. Yaudah, kemarin baru main game bocil, sekarang kita ketemu bocil baru kah? Tolong bedah. Aduh, remang-remang gelap gulita. Ui. Mimpi dah. Hobbit gak bisa lihat apa-apa nih, sorry-sorry dah teman-temannya. Ini udah center nih kawan. Ini kan kalau mati ya teman-temannya. Ini kalau center begini doang kawan. Kayaknya cuma 2,5 watt gitu loh. Gelap-gelap ini udah tambah hujan kawan ya. Dan mama aku ini dimarah mama ini. Pusing aku putar-putar lagi. Ini kemana sih jalannya? Dari mana teman-teman ya? Ini kayak tempat ada bis-bis gitu, kontainer. Bentar dulu nih. Sumpah demi apa dah? Serem. Tempat apa sih ini? Aduh, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu, butiran kertas. Ini liat mana sih? Ini udah lari kayak gini doang lagi, kencang kencang banget ya. Kok bisa lompat? Sabah teman-teman, sabahkan hati. Cari jalan dulu. Bentaran dulu. Jadi kali ya. I'm coming for you. Oke. Okay. I'm coming for you katanya teman-teman. Jangan kaming-kaming lah. Jauh-jauh sana kau. Enggak mau aku ketemu kau tuh. Kaming-kaming dari mana kaming-kaming? Enggak butuh kaming-kaming. Don't come to me. Don't come lah. Ayo. Wih, apa itu, wih? Apa itu? Apa itu, wih? Oh my god, itu apa, wih? Ini apa nih? Titan! Colossal Titan! Kita ditangkap Colossal Titan. Oh, Siren Head. Kok gede kali ya? Ya, mati kita, kawan. Aduh, kok kaget, teman-teman. Coba restart gue. Ngulangnya di mana, kawan? Mana aku tahu itu teman-teman. Tiba-tiba kita dikejar Siren Head, woi. Udahlah gelap nih jalan ya. Pakai dikejar pula. Enggak ada itu. Belum. Oh, ini ada pengaturan ini teman-teman. Bahaya. Mana sih? Kali ini baru kelihatan teman-teman. Sorry tadi gelap banget kawan ya. Kalian bisa lihat tuh, Titan Kolosal. Mati lagi kita kawan. Waduh, ditombok kita woi. Ternyata ditombok teman-teman ya. Ditampol sekali kita mati woi. Dari tadi lah Hobbit. Hobbit ini gelap-gelap gulita remang-remang. Aidah. Ternyata bisa diterangin teman-teman. Oke, berarti kita harus kabur kali ya. Berarti nggak boleh lihat itu Siren Head. Oke, let's go kabur. Let's go kabur. Mana nih? Kiri. Sweet. Tere. Oke, kabur. I have to keep running.
Mana nih kita pakaran nih kanan. Eh tapi panahnya ke sana belakang kita, woi. Alah masalah jalan. Dulu dia kejar dia kejar. Dia kejar kawan. Kita pulang dulu. Set. Set. I have to running. Oke, kita go. Eh jatuh kita. Kok bisa jatuh? Masih bisa lari. Masih bisa lari. Kayak dekat dah. Kayak dekat deh kawan. Jangan jatuh lagi, please. Please. Dekat banget dia, woi. Foto Titan kolosal is serem-serem, woi. Titan kolosal. Belok kiri. Belok kiri. Okay. Okay. Gua tuh jangan keluar kan ya teman-teman. Jangan keluar, gua yang keluar. Let's go. Gua tukar. Let's go. Go. Okay, jalan. Please. Diinjak penyet nih mobil kau. Cepat. Bus, nitro. Oh my god, kita butuh nitro teman-teman di sini kawan. Dia masih mengejar gua ternyata, woi. Woi, merangkak dia, woi. Curang. Woi, nge-cheat. I need go to faster. Ya, saya juga pengen cepat ini. Meh, kayak cicak dia, woi. Cicak kawan. Gimana nih? Lurus. Obit gak tadi masih ngejar tunggu, tapi masih ada bunyi kawan ya. Ini kemana nih? Waduh, ada bunyi sirene lagi. Di depan kita ditangkap. Oh my god. Lah mati dong. Lah kecemplung. Kita kecemplung di sungai kawan. Oh hidup kok. Ini apa nih? Continue, maybe. Oh, udah kelar teman-teman. Udah kelar kawan. Oke, game-nya cukup menegangkan sih teman-teman ya. Seru. Cukup menyeramkan dan menegangkan kawan ya. Walaupun Obit gak ngerti dari abos misi kita ngapain gitu loh. Kita udah anteng-anteng gitu di kota teman-teman kan, tiba-tiba kita harus pergi ke ini, ke hutan, uji nyali. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game The Siren Head Forest-nya sampai segini aja dulu. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Jadi terima kasih buat penonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.